17 Oktober 2022. Kami tiba tanggal 9 Oktober. Tapi rasa-rasanya baru 2-3 hari kami di sini. Tak terasa ternyata yang membuat kami nyaman di bumi Kalimantan Selatan ini adalah keramahan masyarakatnya, keramahan penduduknya, kepedulian gubernurnya kepada para tamu dan kafilah. Maka kami, Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih dan mendalam dan hanya memintakan doa terbaik kepada Allah sebagai sebaik-baik balasan. Mudah-mudahan Allah berikan pahala berlipat ganda, keberkahan yang berkah dan berlimpah kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terkhusus Bapak Gubernur, Pak Mandirin. Mudah-mudahan mujahadah Bapak Gubernur memuliakan para ahlul Quran, para tamu-tamu yang datang ke bumi lambung mangkurat demi syiar Al-Quran, menjadi pahala yang berlipat ganda dalam bentuk keberkahan, suksesan, keselamatan di dunia, dan kejayaan kelak di akhirat. Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Sukses sekali pelaksanaan MTQ ke-29 ini. Demikian pula kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Kehutanan, keluarga besar Dinas Kehutanan selaku Land Officer LO untuk Kafilah Sumatera Selatan. Pelayanan yang sangat maksimal, keramahan dari seluruh tim membuat kami merasa kami sedang berada di rumah sendiri, bertemu dengan keluarga sanak famili sendiri, bukan sebagai tamu dan orang lain. Sukses pelaksanaan dan selamat kepada pemerintah Kalimantan Selatan dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Semoga Allah turunkan keberkahan, sukses selalu, dan kami Sumatera Selatan selalu merindukan dan menunggu Pak Mandirin dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan di Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Sumatera Selatan yang alhamdulillah pada MTQ Nasional 29 Kalimantan Selatan meraih prestasi 8 besar karena rahmat Allah SWT dan disebabkan oleh dukungan pelayanan dari LO Dinas Kehutanan yang luar biasa terhadap Kafilah Sumatera Selatan. Dan menyatakan puji dan apresiasi, terima kasih kepada LO kami yang sangat hebat, yang sangat keren atas segala khidmatnya terhadap Kafilah Sumatera Selatan, sehingga Sumatera Selatan betul-betul didapat meraih prestasi yang bagus. Ucapan terima kasih tentu kami persembahkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Maman Birin, yang luar biasa. Juga kepada Ibu Bapak, khususnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, beserta seluruh jajarannya. Kepada semua yang mendukung Kafilah Sumatera Selatan dalam meraih sukses yang sangat luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan curahkan rahmat dan berkah yang sangat dahsyat. Amin ya rabbal alamin.